Gadis kecil ini hatinya hancur. Dia berusaha nyari apapun yang bisa ngisi kekosongan hatinya, tapi gak pernah ketemu. Sampai tiba-tiba dia nemuin sekotak krayon. Karena bosen, dia ngegambar seorang cowok nih. Ajaib, gambarnya berubah jadi orang beneran. Terus cowok itu ngegambarin prosotan yang besar. Mereka jadi main bareng, ngabisin waktu bersama. Tapi cewek ini sedih ngeliat si cowok punya hati, sementara dia kosong. Dan tiba-tiba turun hujan deras. Prosotan yang tadi digambar mulai leleh. Berarti cowok ini juga bakal ngilang. Mereka berusaha lari, tapi si cewek sandung. Dan cowok itu malah balik buat nolongin. Karena kena hujan, cowok ini juga leleh dan mulai menghilang. Si cewek cuma bisa meluk. Secara ajaib, hatinya yang kosong jadi terisi. Ternyata di dunia nyata, cewek ini tuh sakit parah. Dan yang dia alamin tadi bukan mimpi. Jadi emang ada anak cowok yang meninggal dan ngedonorin hatinya untuk dia.